Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, PT Trakindo Utama Rabu 11 Maret perkenalkan motor grader generasi baru Caterpillar 120. Handal dalam pekerjaan pembangunan jalan, hemat bahan bakar, biaya pemeliharaan lebih rendah. Beginilah atraksi produk motor grader generasi terbaru Caterpillar 120. Handal dalam pekerjaan pembangunan jalan, hemat bahan bakar, dan biaya perawatan lebih rendah. Produk ini diperlihatkan di hadapan sejumlah undangan dalam acara Trakindo Roadshow 2020 di kantor Trakindo Utama Cabang Banjarmasin, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 16,4, Kabupaten Banjar. Menurut Southern Kalimantan Area Prime Products Sales Manager Trakindo, Konrad Henry Panjaitan, ini merupakan peluncuran atau launching motor grader generasi baru Caterpillar 120 yang memiliki berbagai macam keunggulan. Di antaranya, 15% lebih irit bahan bakar, garansi dari Caterpillar 10 liter per jamnya, dan handal dalam produktivitas, serta lebih hemat 15% dalam perawatannya. Animo masyarakat atau customer memang cukup tinggi, apalagi saat ini pembangunan konsumsi jalan cukup besar, baik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Tengah. Dan ini merupakan salah satu produk andalan Trakindo. Nah, keunggulan dari produk ini ada tiga yang bisa saya sampaikan. Di samping dia irit bahan bakar dan digaransi oleh Caterpillar dengan 10 liter per jamnya, dan juga ini bisa hemat sampai 15 liter per jam. 15% maksudnya. Dan juga ini dia handal dalam produksi. Kemudian juga dia hemat sampai 15% dalam hal perawatan. Animo dari customer kita lihat cukup tinggi ya, apalagi saat ini kan pembangunan konstruksi jalan cukup besar ya di Banjarmasin maupun di Kalimantan Tengah. Jadi ini termasuk salah satu produk andalan dari Trakindo utama. Sementara itu, Banjarmasin Region Manager Trakindo, Hendra Suryana, menambahkan, untuk target penjualan pihaknya sangat optimis dengan produk terbaru tersebut. Mengingat pemerintah Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota masih banyak proyek yang sedang giat dikerjakan. Untuk itu pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Lah, ya, karena kita lihat dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota ya di Banjarmasin masih ada proyek-proyek yang memang sekarang lagi giat lah untuk digalakan, dan tentunya kami juga komit untuk mendukung program-program pemerintah seperti dalam sektor perhubungan ya, kemudian juga beberapa konektivitas ya, juga seperti jalan ke bandara atau proyek lain. Kita juga optimis untuk bisa berpartisipasi Pak dengan proyek ini, dengan alat kita yang baru kita luncurkan hari ini. Trakindo Caterpillar mengeluarkan berbagai produk yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi, namun tetap dengan biaya operasional yang rendah. Saprian, Banjar TV.